you Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Seno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memakai kehidupan dari The Way Family Church. Selamat mendengarkan. Shalom saudara, kembali kita bertemu dalam program ini. Di dalam materi yang saya sampaikan ini, saya masih terus akan mencoba mengeksposisi Doa Bapak kami yang terdapat dalam Kitab Injil. Minggu ini kita masuk dalam seri yang kedua, saudara. Dan kalau Bapak Ibu ada yang tertinggal tentang seri yang pertama dari doa Bapak kami, Bapak Ibu bisa masuk dalam channel YouTube kami, JKI Dowe, dan bisa dilihat dan disaksikan, bahkan mungkin di-upload, seri pertama dari doa Bapak kami ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi pada pertemuan kedua ini, mari terlebih dahulu kita membaca kembali apa yang Alkitab katakan di dalam doa Bapa kami yang tercatat dalam Matius pasal ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Haleluya, silakan dibaca kembali. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Silakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Di dalam pembacaan kita dalam kitab Perjanjian Baru khususnya dalam kitab Injil Saudara. Doa Bapa Kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini bukan saja tercatat di dalam Matius 6 yang barusan dibaca tadi tapi juga dicatat oleh penulis Injil lain, yakni Lukas. Saudara, bapak ibu harus punya pemahaman terlebih dahulu bahwa Matius dan Lukas ini adalah dua orang yang berbeda, dua orang yang menuliskan satu peristiwa yang sama, yakni peristiwa ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami ini, tapi ketika mereka menuliskan dalam Injil mereka masing-masing. Matius itu jelas sekali, saudara, dia menuliskan Injil atau cerita tentang Tuhan dengan pembaca yang berasal dari Yahudi, berasal dari bangsa Yahudi yang dulunya beragama Judaisme, saudara. Sedangkan kalau kita membaca Injil Lukas, meskipun peristiwa yang di cover, yang dicatat, yang ditulis Lukas itu juga peristiwa yang sama dengan yang dicatat oleh Matius, yakni ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Tapi Lukas ketika nulis Injilnya itu, dia menyasar, dia menulis untuk orang-orang Kristen yang bukan berasal dari Yahudi. saudara. Lukas menulis kepada orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa kafir, Gentile, saudara. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allahnya Abraham, Isa, dan Yakub. Jadi ketika kita membaca tulisan Matius dan tulisan Lukas, Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa mereka menulis dengan angle mereka masing-masing. Mereka tidak saling bersentuhan, tidak saling bertentangan satu dengan lainnya. Justru dengan kita punya pemahaman bahwa Matius menulis dengan angle-nya, Lukas menulis dengan angle-nya, kalau kita membaca dua-duanya, khususnya tentang doa Bapa Kami, Bapak Ibu akan punya pemahaman yang lebih komprehensif. Bapak Ibu akan punya pemahaman yang lebih tepat, lebih pas sedemikian rupa sehingga akhirnya kita benar-benar bisa memaknai dengan sungguh apa sebenarnya yang terdapat dalam doa bapa kami itu, saudara. itu kenapa kalau bapak ibu tadi sudah mengikuti pembacaan Matius 6 tadi, kalau kita compare misalnya dengan pembacaan doa bapa kami yang terdapat di Injil Lukas sebentar akan dibaca, ya kita akan ketemu itu perbedaannya. coba kita baca dulu. Sekarang ini Lukas 11, Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Lukas 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lukas 11, ayat 1 sampai 4. Silakan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi terus kita munculkan bersama-sama Matius 6 dengan Lukas 11, maka Bapak Ibu pasti akan menemukan itu ya, latar belakang yang berbeda, juga pengkalimatan yang berbeda, Saudara. Tapi saudara jangan memahaminya ini beda atau bertentangan atau saling bertabrakan. Kemudian saudara akhirnya berasumsi ada satu yang salah, yang satu benar. Saudara nggak bisa begitu. Saya bilang tadi ini yang menulis dua pribadi yang berbeda. Dan baik ketika Markus, ketika Matius menuliskan doa Bapa kami yang kita baca di Matius 6 tadi, dan begitu pula dengan Lukas ketika menuliskan Lukas 11 ini, mereka menuliskan sesuatu yang sudah terjadi cukup lama, saudara. Ya, Matius diperkirakan ditulis sekitar tahun 50-60. Dan Bapak Ibu tentu tahu, kita semua orang Kristen punya pemahaman yang hampir sama kurang lebih. Bahwa Yesus itu sudah mati di tahun 30-an saudara. Jadi ada jeda waktu sekitar 30 tahun. Tiga generasi saudara, cukup lama itu. Jadi kalau misalnya Matius mencatat peristiwa dengan kalimat-kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus sedikit berbeda dengan aslinya, bisa dimaklumkan. Terlebih lagi Lukas, Lukas, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, dia tidak ada di situ. Saudara Lukas adalah orang Kristen generasi kedua. Dia menjadi seorang Kristen dari Rasul Paulus, dari akibat pengajaran Rasul Paulus. Jadi, tentu ketika kita membaca Injil Lukas, Bapak Ibu punya pemahaman bahwa Lukas menuliskan doa Bapa Kami ini berdasarkan cerita atau rekomendasi dari orang-orang yang menjadi saksi hidup ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami ini. Jadi kalau kalimatnya, kata-katanya sedikit agak berbeda, saudara nggak jangan pusingkan, saudara jangan ributkan hal itu. Ya, kita harus melihat konteksnya. Tapi intinya doa bapa kami yang ditulis oleh Matius dan Lukas ini secara inti kerikma paham pengajarannya tidak bertolak belakang satu dengan lainnya. Dalam latar belakang kita coba mengekspos sedikit saudara beberapa detik ini. Matius 6 saudara, itu penekanannya bahwa Yesus mengajar doa bapa kami kepada murid-muridnya dengan memberikan penekanan agar murid-muridnya ketika berdoa, jangan berdoa bertele-tele seperti orang-orang Yahudi saat itu. Itu intinya Bapak Ibu bisa lihat nanti di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan juga penekanan di ayat kesembilannya 9 nya. Ya, Tuhan berkata janganlah berdoa bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ketika kita membaca Matius, Matius memang menuliskan Injilnya untuk orang-orang Yahudi. Matius menuliskan Injilnya bagi orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Makanya dia mengajarkan lewat tulisannya, Matius mengajarkan kepada orang-orang Kristen ini, mulai sekarang kalau kau berdoa, jangan berdoa seperti kebiasaan masa lalumu sebagai orang Yahudi. Sebagai orang yang beragama Judaisme. Kurang lebih seperti itu, saudara. Sedangkan Lukas angle-nya berbeda. Saya bilang tadi Lukas itu menuliskan Injilnya dengan tujuan pembaca orang-orang Kristen yang bukan Yahudi sebelumnya. Makanya kalau kita membaca Injil Lukas tadi, penekanan konteksnya adalah Tuhan Yesus ingin mengajarkan doa Bapak kami. Ingin mengajarkan suatu doa. Coba kita kembali ke Lukas tadi. ya. Saya akan baca ayat yang pertamanya saudara, supaya saudara bisa memahami apa maksud saya ini. ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, Perhatikan, Yesus lagi berdoa di suatu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi, saudara, dalam latar belakang Lukas ini, ketika Lukas mencatat doa Bapa Kami, Lukas ingin memberitahukan kepada orang-orang Kristen yang menjadi pembacanya, yang dulunya tidak berdoa dengan benar, yang dulunya tidak percaya kepada Allah, agar mulai saat ini, sebagai orang Kristen, berdoalah seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Itu doanya, saudara, itu penekanannya, saudara. Jadi agak berbeda ya saudara ya. Orang Yahudi mah sudah sudah punya kebiasaan berdoa. Menurut Matius mereka doanya bertele-tele. Kata Tuhan, jangan doa bertele-tele. Kalau doa kepada Bapa, kepada Allah, doanya begini. Doa Bapa Kami diajarkan. Sedangkan kepada Lukas, ya, Lukas ingin menekankan bahwa doa yang harus dilakukan orang Kristen meskipun dulunya tidak pernah punya pemahaman doa yang benar, tidak mengenal Allah yang benar, maka Tuhan ajarkan doanya begini. Ya. Kalau kita baca dalam injil Lukas tadi dikatakan bahwa uh, Yesus mengajarkan berdoa karena murid-muridnya ada yang berkata kepadanya Tuhan perhatikan baik-baik ini menarik saudara ajalah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya apa yang saya katakan menarik yang saya katakan menarik adalah kalimat yang di ayat terakhir di kalimat terakhir di ayat pertama tadi dari ayat pertama kalimat terakhir kita akhirnya bisa menyimpulkan saudara bahwa di dalam dunia perjanjian baru kebiasaan orang-orang Yahudi bahwa kalau ada orang Yahudi yang dianggap sebagai guru maka dia punya kebiasaan mengajarkan gaya doanya, cara doanya, pengkalimatan doanya kepada murid-muridnya. Makanya ada murid-murid Tuhan Yesus yang berkata kepada Tuhan setelah mereka lihat Tuhan Yesus selesai berdoa. Tuhan ajarkan dong kepada kami doa seperti yang Yohanes Yohanes siapa Saudara? Di sini konteksnya bukan Yohanes rasul. Sebab saat ketika uh, Tuhan Yesus uh, mengajarkan doa Bapa Kami ini ya, Yohanes yang dimaksudkan di situ tentu belum menjadi seorang guru. Yohanes rasul masih menjadi murid Yesus. Jadi Yohanes yang dimaksudkan di ayat 1 pasal 11 Lukas ini tentu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dulu punya banyak murid dan seperti kebiasaan guru-guru yang hidup di zaman itu semua guru, setiap guru mengajarkan doanya, gaya doanya, bagaimana dia berdoa kepada murid-muridnya, Saudara. Kenapa murid Tuhan Yesus ini ada yang berkata, "Tuhan, ajarkanlah kami seperti yang Yohanes ajarkan berdoa kepada murid-muridnya." Sederhana, Saudara. Karena kalau kita belajar kitab Injil sungguh, ada murid Tuhan Yesus yang dulunya juga sebagai muridnya Yohanes Pembaptis, Saudara. Coba kita baca satu ayat ya beberapa ayat dalam Yohanes pasal yang pertama saudara mari dibuka bersama Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan 40 silahkan dibaca pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya dan ketika ia melihat Yesus lewat ia berkata lihatlah anak domba Allah Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, artinya guru." "Di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu, kira-kira pukul empat. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Haleluya, saudara. Dari Yohanes pasal pertama ayat yang ke-35 dan seterusnya yang barusan dibaca tadi, kita akhirnya menemukan satu rangkaian cerita yang bisa dihubungkan dengan pertanyaan murid-murid kepada Yesus di Lukas pasal ke-11 tadi, saudara. Di ayat 35 Yohanes pasal pertama yang barusan dibaca tadi jelas, bahwa Yohanes pembaptis saat itu berdiri bersama dua orang muridnya. Ketika dia berdiri dengan dua orang muridnya, ini kemudian ada kalimat yang menarik. Dua orang muridnya ini yang keluar dari mulutnya, sang guru Yohanes Pembaptis, berkata dan menunjuk kepada seseorang dengan kalimat: "Lihatlah anak domba Allah, saudara, kalimat 'lihatlah anak domba Allah' ini kalimat yang luar biasa yang didengar oleh murid-murid Yohanes Pembaptis dalam hal ini dua orang tadi. Selama mereka mengikuti gurunya, mereka tidak pernah melihat Yohanes Pembaptis berkata, 'Akulah anak domba itu.'" Meskipun mereka lihat gurunya ini luar biasa dahsyat dalam khotbah, luar biasa mempraktekkan mujizat, luar biasa dengan urapan, tapi mereka tidak pernah mendengar gurunya berkata, "Akulah yang dinanti-nantikan itu. Akulah sang anak domba Allah." Mereka tidak pernah mendengar. Sehingga ketika mereka sedang mengikuti mengagumi gurunya ini dan lewat gurunya mereka dengar langsung, gurunya menunjuk seseorang dengan kalimat, "Lihatlah, itulah anak domba." Mereka langsung terbuka pikirannya, Saudara dalam pemahaman judaisme, anak domba Allah itu bicara mengenai Mesias yang dinantikan. Sehingga secara sadar akhirnya, hal yang masuk akal sangat manusiawi saudara. Dua orang murid Yohanes ini akhirnya mengikuti orang yang ditunjuk oleh Yohanes sebagai anak domba Allah. Yang kalau kita baca di dalam ayat 38 dengan jelas, bahwa orang yang dikatakan Yohanes sebagai anak domba Allah, tidak lain tidak bukan adalah Yesusmu dan Yesusku. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika mereka mengikuti Yesus dalam konteks Yohanes pasal pertama tadi, ya kalau kita baca di ayat yang ke-40, dari dua orang murid Yohanes yang sekarang menjadi murid Yesus itu, Alkitab katakan dalam ayat 10, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Andreas siapa? Kalimat berikutnya, saudara Simon Petrus. Jadi jelas saudara, kalau kita bisa melihat 12 murid Yesus ini, dua orang di antara 12 itu adalah tadinya murid-murid Yohanes Pembaptis. Ada dua orang, satu tidak diketahui siapa namanya. Ada banyak tafsiran tentu Saudara ya, tapi Alkitab dalam Yohanes pasal pertama ini tidak menjelaskan dengan detail siapakah seorang lainnya itu. Tapi Yohanes satu dengan jelas mengatakan bahwa satu dari dua murid Yesus yang dulunya murid Yohanes Pembaptis tidak lain tidak bukan adalah Andreas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman ini, terus kembali kita membaca Lukas pasal 11, ketika Yesus habis berdoa, terus ada seorang muridnya yang bertanya kepada Yesus, "Guru, ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa." Bapak Ibu tidak salah kalau menafsirkan bahwa murid Tuhan Yesus yang bertanya kepada Yesus agar Yesus mengajarkan mereka berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa. Tidak lain, tidak bukan, adalah Andreas. Ketika menjadi murid Yohanes Pembaptis, Andreas sudah diajar bagaimana harus berdoa seperti gurunya. Ketika menjadi murid Yohanes Pembaptis, Andreas sudah diajar seperti apa kalimat-kalimat doanya itu yang harus dilakukan, yang harus diucapkan berdasarkan pengajaran gurunya. Dan sekarang, ketika dia menjadi murid Yesus, meskipun Andreas sudah melihat banyak kali Yesus berdoa, sering kali Yesus berdoa. Tapi belum pernah sekalipun Yesus yang dia ikuti itu mengajarkan mereka berdoa. Maka Andreas berinisiatif. Guru, aku sudah sering lihat kau berdoa. Sekarang ajarkanlah kami berdoa. Seperti banyak guru-guru lain mengajarkan murid-muridnya berdoa. Seperti aku dulu diajarkan doa oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang guru, tolong ajarku yang menjadi muridmu ini. Bagaimana berdoa seperti yang kau lakukan itu. Haleluya saudara. Kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman ini, maka doa Bapak kami menurut Matius pasal 6, menurut Lukas pasal 11, clear, jelas, adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu murid-muridnya Tuhan Yesus atau bukan? Doa ini tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa dikerjakan oleh orang yang bukan muridnya Yesus. Bapak Ibu harus paham dulu. Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya. Dia ingin agar murid-muridnya berdoa seperti gayanya dia berdoa. Dia ingin murid-muridnya berdoa seperti cara dia berdoa. Seperti bagaimana dia berdoa. Sebab Yesus tahu doanya penuh kuasa. Doanya selalu dijawab Bapaknya. Dan dia juga punya kerinduan. Punya hati. Agar murid-muridnya ketika berdoa juga penuh kuasa Dan langsung dijawab oleh Bapa di surga Bapak Ibu harus paham dulu Inilah inti kenapa Tuhan mengajarkan doa Bapak kami itu Dia punya hati agar Bapak Ibu dan saya Itu punya kuasa dalam doa Seperti doa yang selama ini Dia lakukan penuh kuasa Haleluya. Tapi bagaimana sekarang ini? Di zaman ini, di tahun 2016 ini, kita melihat fenomena doa Bapa kami yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh gereja-gereja di luar sana. Kalau Bapak Ibu jujur, ya melihat fenomena yang ada di dunia ini, bahwa ada dua kelompok orang Kristen yang bagi saya secara ekstrim memperlakukan doa Bapak kami. Kelompok ekstrim yang satu, setiap mereka berkumpul dalam ibadah, entah itu ibadah raya kah, entah ibadah keluarga Bahkan ibadah-ibadah kecil seperti kelompok sel dan lain sebagainya. Mereka selalu menyempatkan untuk berdoa Bapak kami. Menjadikan doa Bapak kami sebagai salah satu bagian resmi, wajib dalam liturgi ibadah mereka. Salah ya Pak Pendeta Men mendoakan Bapak kami, menjadikan doa Bapak kami sebagai kewajiban dalam liturgi ibadah. Saya tidak bilang salah, saudara. Tapi yang saya amati, saudara, kelompok Kristen yang selalu menjadikan doa Bapak kami sebagai kewajiban dalam salah satu yang harus dikerjakan dalam liturgosnya, liturginya dalam ibadah, itu hanya menjadikan doa Bapak kami, maafkan saya, tidak ubahnya seperti sebuah mantra. Tangkap saudara, ya. Doa Bapak kami dijadikan sebuah rapalan, sebuah hanya hafalan. Mereka memang secara fisik lewat mulut tidak mereka berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga dan seterusnya. Tapi kalau mau jujur sejujur-jujurnya, mereka nggak ngerti apa yang mereka sedang doakan itu. Mereka nggak ngerti kalimat-kalimat apa yang mereka ucapkan kepada Bapak di surga itu. Seperti pepesan kosong. Sepertinya ada isinya, tapi dalamnya hampa saudara, kekasih Tuhan. Itu seperti yang di sesi pertama di minggu lalu, Bapak Ibu bisa lihat di seri pertamanya. Yang saya bilang seperti yang digambarkan oleh satu raja-raja 18. Di mana ada peperangan antara Elia dengan dewa-dewa Baal. Dewa-dewa Baal berdoa mengelilingi mesbah, meminta agar dewa mereka, Baal mereka menurunkan api atas mesbah itu. Membakar korban bakaran mereka. Dari pagi hingga menjelang sore, saudara. Mereka terus berputar-putar dengan kalimat doa yang sama. Ya, Baal jawablah kami. Ya, Baal tolonglah kami. Ya, Baal tolonglah kami. Terus mereka putari kita, ba -a -a -ki, apa, mesbah itu. Mereka toreh-toreh badannya. Mereka lukai badannya dengan pedang, dengan tombak sehingga berdarah-darah, saudara. Tapi doa mereka nggak ada hasilnya, karena mereka hanya menjadikan doa sebagai sebuah rapalan, sebagai sebuah mantra kelompok Kristen yang ekstrim ini. Maafkan saya kalau saya akhirnya menilai menjadikan doa Bapa kami hanya sebagai mantra. Kalau nggak doa Bapa kami di ibadah nggak afdol. Maka mereka berdoa Bapa kami yang di surga di kudus karena namaMu datanglah kerajaanMu dan seterusnya. Tapi nggak ngerti apa makna doa Bapa kami itu. Konyol. Bahkan ada kelompok Kristen dari kelompok ini, saudara. Yang menjadikan doa Bapak kami sebagai benar-benar sebagai mantra, saya pernah menemukan satu buah seorang jemaat yang datang kepada saya. Minta pertimbangan saya, dia dikonseling oleh seorang hamba Tuhan dari gereja tertentu. Saudara, setelah konseling itu, akhirnya hamba Tuhan ini memberikan saran yang sepertinya Alkitabiah kepada jemaat yang berkonsultasi. Akhirnya, kepada saya, jemaat ini bilang, "Pak Pendeta, menurut hamba Tuhan itu..." agar saya lepas dari segala masalah saya, maka saya wajib setiap hari mengulang, mengucapkan doa Bapa kami sebanyak tujuh kali. Itu yang disarankan oleh hamba Tuhan ini. Salah atau benar saya nggak mau menghakimi, saudara. Tapi kalau doa Bapa kami diperlakukan seperti itu, diajarkan kepada jemaat, ucapkan tujuh kali, apa bedanya sebagai sebuah mantra? Yang dikerjakan oleh dukun-dukun di luar sana, kalau mau selamat, doanya begini ya, tujuh kali ya, delapan kali ya, sembilan kali ya, selama tiga puluh hari ya. Come on, saudara. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan itu dalam doa Bapak kami? Tidak. Tidak. Bukan itu yang diajarkan Tuhan Yesus, saudara. Jadi bagi saya, kelompok-kelompok Kristen yang berdoa Bapak kami dengan metode, dengan cara seperti itu, ini gak tepat memperlakukan doa Bapak kami. Gak ngerti doa Bapak kami itu apa, saudara. Ya. Yeah. Ada kelompok Kristen ekstrim yang lain ya saudara. <guluh> Jadi kalau memang ngomongin ke Kristen ini kadang-kadang ekstrim kiri, ekstrim kanan saudara. Yang satu bilang harus doa Bapak kami, setiap ibadah harus doa Bapak kami. Tapi kelompok yang lain yang sepertinya berseberangan, gak pernah ngajarin doa Bapak kami kepada jemaatnya. Gak pernah berdoa Bapak kami dalam ibadahnya. Mereka cuma tahu Yesus pernah mengajarkan doa-doa Bapak kami. Tapi karena gak pernah diajarkan, maka jemaatnya pun gak hafal doa Bapak kami. Lah kalau gak hafal bagaimana mengerti apa makna doa Bapak kami itu saudara. Terlebih kalau jemaat itu adalah jemaat yang bukan dari Kristen sejak lahir. Mereka baru bertobat dari agama lain, mungkin tidak beragama sebelumnya, masuk ke gereja yang sama sekali nggak pernah mengajarkan doa Bapak kami, maka jemaat ini saya sangat yakin nggak ngerti apa itu doa Bapak kami, nggak paham apa itu doa Bapak kami, nggak mengerti bahwa Tuhan yang mereka sembah sekarang itu pernah mengajar sebuah doa yang luar biasa. Ini kebodohan yang lain, saudara. Sekarang saya tanya sama saudara, ada di kelompok mana saudara saat ini? Apakah saudara sudah berdoa Bapak kami seperti kelompok ekstrim yang pertama, tapi nggak ngerti artinya? Atau saudara kelompok ekstrim berikutnya, yang kedua, yang sama sekali nggak tahu apa itu doa Bapak kami? Ketika ditanya, yuk kita doa Bapak kami, yuk dia diam saja. Kenapa? Dia bingung. Apa sih doa Bapak kami itu? Emang ada ya di Alkitab ya? Ini konyol saudara. Kalau doa Bapak kami itu yang ngajar seno, saudara gak usah ikutin gak apa-apa. Tapi masalahnya Alkitab kita dengan jelas mengatakan doa Bapak kami itu yang mengajar Tuhan Yesus sendiri. Tuhanmu, Tuhanku, gurumu, guruku. Saudara dan saya mengaku murid-muridnya adalah bodoh, adalah konyol. Kalau saudara sebagai murid Yesus mengaku sebagai murid Yesus, tapi nggak tahu apa ajaran Tuhanmu, tapi nggak tahu apa ajaran gurumu, tapi nggak ngerti bagaimana gurumu mengajarkan berdoa, maka jangan jadi orang kelompok ekstrim yang pertama dan juga jangan jadi orang kelompok ekstrim kedua. Bagaimana Pak? Kita harus bersikap tentang doa Bapak kami seperti yang Alkitab katakan. Saya selalu menjadi orang yang menyanjung tinggi sola scriptura. Konteksnya ada murid yang bertanya kepada gurunya, kepada Yesus dalam hal ini. Guru, ajarkanlah kami berdoa. Dan Yesus mengajarkan mereka berdoa. Kalau kau sudah pernah baca Injil habis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kau tidak pernah nemukan di tempat lain atau doa lain yang Yesus ajarkan. Tidak pernah. Hanya doa Bapa kami inilah satu-satunya doa yang Tuhan ajarkan kepadamu, kepadaku, kepada semua murid-muridnya. Oh Pak Seno, ada loh doa di Yohanes pasal 17. Eh dengarkan saya. Di doa pasal 17 itu Yesus bukan mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Yesus sedang bersyafaat, saudara. Doa Yohanes 17 itu bukan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus sedang bersyafaat dan kebetulan Yohanes mendengarkan doa Yesus. Mendengarkan syafaat Yesus. Kemudian dia menuliskannya dalam Injilnya. Itu bedanya saudara. Tapi Matius dan Lukas clear menjelaskan. Inilah doa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya Yesus. Inilah satu-satunya doa yang Tuhan ajarkan kepada kita murid-muridnya. Itu kenapa di gereja The Way, saudara. Kami selalu berdoa Bapak kami sebelum memulai ibadah. Tapi bukan saja menjadikan sebuah kewajiban, tapi saya ajarkan kepada jemaat kami. Apa itu setiap kata, artinya, maknanya. Dan kalau Bapak Ibu ikutin seri khotbah doa Bapak kami ini sampai habis. Kau akan sama seperti saya yang menemukan satu konklusi, satu kesimpulan. Bahwa di dalam doa Bapak kami itu, terdapat mutiara-mutiara kebenaran sejati. Kalau kau benar-benar sudah mengikuti khotbah ini dan selesai nanti sampai habis memahami apa yang saya paparkan, kau akan sama seperti saya menyimpulkan bahwa dengan memahami doa Bapa Kami sebenarnya kau sudah memahami tentang bagaimana atau apa itu seorang Kristen. Bagaimana itu menjadi seorang Kristen? siapa itu Tuhanmu dan bagaimana kau harus bersikap di hadapan Tuhanmu. Haleluya, saudara. Nah, besar berdasarkan ini, maka seharusnya Bapak Ibu dan saya belajar berdoa Bapak kami. Tentu dengan pemahaman yang benar. Jangan menjadikan doa Bapak kami sebagai rapalan, hafalan belaka. Mengucapkan tanpa mengerti arti. Tapi mulai saat ini, berdoa bapa kami dengan pemahaman yang benar dengan makna yang benar berdasarkan dari pengajaran tuhan yesus sendiri ingat bahwa doa bapa kami adalah doa satu-satunya yang pernah tuhan yesus ajarkan ajaran itu harus dipahami ketika menghadapi ujian maka bisa mengerjakannya ketika saudara bisa mengerjakan semua ujian yang di Buat berdasarkan ajaran, maka saudara akan naik kelas. Benar tidak? Ketika kita sekolah dulu, kita diajar oleh guru kita supaya kita paham, dan supaya kita bisa naik kelas, kita diuji berdasarkan ajaran itu. Ketika kau mengisi ujian jawaban dengan baik, dengan pemahaman yang baik tentang ajaran itu, maka kau akan dapat nilai bagus, dapat ranking bagus, dan kau akan naik kelas. Sebaliknya saudara, begitu juga kita harus menyikapi doa Bapak kami. Kalau kau adalah murid Yesus, maka ini ajaran Yesus. Yesus mengajarkan bagaimana kita berdoa, bagaimana semestinya kita berdoa. Kalau kau mengarungi hidup Kristenmu dengan cara berdoa seperti yang Yesus ajarkan, kau memahaminya dengan sungguh, memaknai dengan sungguh, maka percayalah saya. Kau akan menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Apa sih tujuan orang percaya dalam berdoa itu Bapak Ibu? Kenapa orang percaya itu harus berdoa? Terlebih kenapa kita harus berdoa dengan mengikuti kaidah-kaidah seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapak kami itu. Coba Bapak Ibu perhatikan sebentar ya di Lukas pasal 11 tadi. Puji Tuhan, saudara kita punya lembaga Alkitab Indonesia yang cukup baik dalam menjelaskan beberapa ayat-ayat yang berhubungan, saudara. Kalau kita lihat Lukas 11, itu perikopnya diberi judul Hal Berdoa. Benar, saudara ya? ya. Kemudian di bawah judul perikop itu ada buka kurung dan tutup kurung. Ya, kemudian ada ayat-ayat yang ditaruh di antara kurung itu. Kalau Bapak Ibu, Luka, Bapak Ibu lihat Lukas pasal 11, itu di antara kurung itu ada ayat referensi lain selain Lukas 11 tentang hal yang sama, yakni Matius 6, bicara mengenai doa Bapak kami, dan juga Matius 7, saudara. Matius 7 itu apa? Mari sama-sama kita buka dulu, ya supaya saudara bisa memahami ya hubungan atau benang merah antara Lukas 11 dengan Matius 6 dan juga Matius 7. Coba kita buka terlebih dahulu Matius 7, kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikopnya diberi judul oleh LAI hal pengabulan dosa. Kalau kau perhatikan di bawah judul perikop itu ada buka kurung tutup kurung di mana ayat yang tertulis adalah Lukas 11 ayat 9 sampai 13, doa Bapa Kami tadi. Jadi apa artinya Saudara? Artinya kalau Saudara mau menemukan kebenaran secara komprehensif ketika kau membaca Lukas 11, maka kau juga harus membaca Baik itu Matius 6 maupun Matius 7 yang sebentar kita baca. Silakan terlebih dahulu dibaca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Haleluya. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam pertemuan pertama saya sudah jelaskan kepada saudara apa itu etimologi dari berdoa. Menurut Matius pasal 6, kata berdoa yang diulang berkali-kali di pasal 6 itu saudara, itu menggunakan kata Yunani preseukomai. komai. Ingat Bapak Ibu ya, seri pertama bisa dilihat di khotbah doa Bapak kami seri pertama. koma itu bicara mengenai sebuah permohonan tentang masa mendatang. Kepada siapa permohonan itu diajukan? Kepada Allah, kepada Tuhan. Itulah arti etimologi dari doa, dari proseukomai, dari pray itu Saudara. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang mengajukan sebuah permohonan tentang masa datang. Kita sedang berdoa untuk masa datang agar masa datang kita jauh lebih baik dari sekarang kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah doa. Ya. Makanya kita katakan dijelaskan di Matius 7, kalau berdoa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia memberi, meminta ikan? Perhatikan ayat sebelasnya dalam Matius 7 Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta nah garis bawahi, yang meminta kepadanya, meminta kepadanya dengan apa, dengan cara apa, dengan bagaimana Tuhan ajarkan, dengan berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu memahami apa itu berdoa? Bahasa saya, berdoa adalah ekspresi komunikasimu tentang harapan-harapan yang ingin kau dapatkan di masa datang kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, menurut saya, berdoa adalah ekspresi komunikasimu tentang harapan-harapan yang ingin kau dapatkan di masa datang. Yang kau tujukan kepada Tuhan yang punya langit dan bumi itu. Ini sentral. Ini penting. Sebab bicara mengenai masa mendatang. Sesuatu yang masih abu-abu. Tidak ada orang di dunia ini yang sangat bisa memastikan bagaimana masa mendatangnya. Gak ada orang yang bisa melihat apa yang terjadi di masa mendatangnya. Gak ada saudara. Kita ini punya keterbatasan. Sejauh mata memandang saya, saya hanya bisa melihat mungkin radius paling jelas. 5 km di depan saya, itu pun kalau tidak terhalang pohon, kalau tidak terhalang mobil, kalau tidak terhalang tembok. Lebih dari 5 km, saya nggak bisa lihat apa-apa, cuma garis, cuma titik saja, saudara. Tapi Tuhanmu tidak berdiri melihat sejajar dengan kita. Saya melihat 5 km yang sejajar dengan saya, itu pun punya keterbatasan. Tapi kau tahu Bapamu ada di surga. Saya melihat ke depan tidak jelas karena mungkin ada halangan-halangan di depan saya. Tapi karena bapa melihatnya di atas, dia bisa melihat jelas apa yang ada di masa depan saya. Karena itu saya berdoa kepadanya bapa. Saya berharap masa depan saya A, B, C, D, E. Tolong aku. Siapa di sini? Siapa saudara yang tidak ingin masa depannya jauh lebih baik dari sekarang? Kalau saudara ada yang mengangkat tangan dan berkata kepada saya, "Saya nggak perlu, Pak, masa datang yang lebih baik." Maka nggak perlu berdoa, maka nggak usah berdoa. Tapi kalau saudara menganggap dan berharap masa depanmu jauh, pengen jauh lebih baik, lebih luar biasa daripada titik kita berdiri sekarang, maka saudara wajib berdoa. Dan kalau saudara adalah murid Yesus, maka Yesus mengajarkan bagaimana. Kita harus berdoa. Itu doa yang baik, harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kau keluar sana, ada banyak metode, cara orang berdoa. Kalau kau ketemu sama orang-orang yang katanya beragama di luar sana. Mereka bisa mengajarkan bagaimana caranya mereka berdoa. Saya pun bisa mengajarkan bagaimana saya berdoa, tapi dengarkan saya, kebenaran sejati hanya milik Yesus. Masalahnya, saudara, Tuhan Yesus cuma sekali mengajarkan bagaimana kita berdoa itu, seperti apa Dia berdoa itu. Kata-kata gimana yang dia ucapkan ketika dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Dan doa yang Yesus ajarkan adalah doa Bapak kami. Jadi kalau saudara sudah berdoa Bapak kami tapi tidak memahaminya, tidak mengerti maknanya, tidak mengeksposisi kata-kata yang kenapa Tuhan ajarkan kalau berdoa kepada Allah dengan memanggilnya Bapak. Kenapa katanya Bapak kami, bukan Bapakku, bukan Bapakmu? Kenapa harus berdoa Bapak kami yang di surga? Kenapa kemudian dilanjutkan dengan kalimat dikuduskan karena namamu? Kalau kau nggak ngerti itu, maka percuma doamu. Berarti kau tidak berdoa seperti Tuhanmu berdoa. Apalagi kalau ada orang Kristen yang sama sekali nggak mengerti doa Bapak kami, yang nggak tahu doa Bapak kami, kalimatnya nggak tahu. Aduh saudara, jadi kalau ada orang-orang Kristen model begini datang kepada saya, Pak Seno, kenapa saya nggak mengalami transformasi? Kenapa saya nggak mengalami pemulihan? Kenapa saya nggak bisa mengalami mujizat? Katanya mujizat dulu sekarang selamanya tidak akan berubah. Katanya Tuhan mengatakan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang lebih hebat daripada yang dia lakukan. Kenapa nggak terjadi sama saya? Saya berani berkata, salah sendiri. Kenapa tidak mengikuti doa? Dan melakukan doa seperti yang Tuhanmu sudah ajarkan. Di pertemuan kedua ini, itulah yang saya mau tekankan, saudara. Kenapa pentingnya doa Bapa Kami? Kenapa saudara harus mengerti ini? Sebab doa ini yang mengajarkan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kau mau seperti Yesus, dan bukankah itu mimpimu dan mimpiku? Saya percaya kalau kau nyanyikan sepenggal lagu ini di kamarmu sendirian, sepi tidak ada orang memperhatikanmu, kau menyanyi dari hatimu dengan kalimat ku mau sepertimu Yesus, maka kau kan hanyut, saudara. Maka kau kan terharu. Itu doa saya. Itu mimpi saya. Itu harapan saya. Saya mau seperti Yesus. Itu kenapa saya mau bagi sama saudara. Saya luangkan waktu untuk khusus merekam khotbah ini. Supaya yang mendengar khotbah ini bukan cuma jemaat the Way, jemaat yang saya gembalakan saja, tapi juga bisa diakses oleh orang Kristen di luar sana. Karena saya rindu saudara juga bisa seperti Kristus. Bisa seperti Yesus. Apanya Pak Seno? Apanya pendeta? Apanya pastor yang seperti Yesus? Bukan gondrongnya, bukan berewoknya Saudara, bukan jubahnya. Tapi apa yang dia ajarkan itu benar-benar kita pahami dan kita jalani. Dan kalau kau ingin masa depanmu bahagia, mari sama-sama ikuti program ini. Kita belajar doa Bapa Kami. Saya akan mengekspos kata demi kata, kalimat-kalimat yang khusus itu, supaya Bapak Ibu, ketika nanti melafalkan doa Bapak kami, bukan cuma lancar karena hafal, tapi punya pemahaman yang benar. Semoga saudara diberkati oleh sesi ini, dan saya rindu saudara mengikutinya di Sabtu mendatang. Dalam seri kotbah doa Bapa Kami yang ketiga, sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, Haleluya!